Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Muthari Al-Aufa ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Arif Mahbub ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, Bapak Kiai Rahmat Yusuf ugi Bapak Kiai Bustanul Arifin ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Zakaria ugi dumateng Bapak Kiai Bejo Hendro Suwarto ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai ugi para ukhtinal karimah, para ibu nyai ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kula pundi-pundi nuninjih ingkang tansah kula taati. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Sususkan, wabillahi khos dumateng Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula muliakan. Wabillahi khos dumateng Bapak Danramil atau yang mewakili saking Koramil Kecamatan Sususkan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Sususkan. Hadir langsung Pak Kapolsek, matur mbah nuwun sangat Bapak Kapolsek, Bapak AKP matur mbah nuwun sanget kersa hadir wonten ing pengaosan dinten menika dari sektor Kecamatan Susukan beserta anggota ingkang tansah kula hormati ninjing kang kawula muliaken. Wabillahi khos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa-desa Gumelem Wetan. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Cartun selaku Kepala Desa-desa Gumelem Wetan, soho Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gumelem Wetan beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah Gumelem Wetan ingkang tansah kula hormati. Mugi-mugi berkahipun pangkat ndadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sartono. Punti niki Pak Sartono. Onjeh Pak Sartono ingkang nembe dados Superman mergo enjing kesetrum. Niki wonten piyayi sekawan ingkang derek jihad kanthi luar biasa. Wonten Bapak Nurholik, wonten Bapak Karto, wonten Bapak Sartono, wonten Bapak Mustafa untuk mengadakan pengajian hari ini. Kersane jamaah sedaya saged meriksani merongose mumpuni. Masang layar ternyata as-sawab qadru ta'ab. Saya ulang. As-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran, gedene pahala niku tergantung dari tingkat kesulitan antuke ibadah. Ternyata antuke wontenaken pengajian hari ini supaya pikantuk berkah maslahah saking ngarsane Gusti Allah. Antuke masang layar ternyata dipun paringi ujian kesetrum. Dan niki mboten sepintena saking kula wonten piyayi sekawan niki kangge serana nolak bala narik rizki. Kangge Pak Nurholik, kangge Pak Karto, ugi Pak Sartono, Pak Mustafa niki titip sekedik sodakoan kersane antuke kesetrum menika ndang enggalo mantun. Nun sewu Pak Sartono, nun sewu. Anjih, sumangga. Monggo Pak Sartono. Niki Ketua Panitia Penyelenggara hari ini alhamdulillah pun dados Superman lan dados Batman niki. Piyayine menika Pak Sartono mboten sepintena tapi monggo kangge serana kersane ndang enggalo mantun. Sepinten malih tepuk tangan kangge panitia pengajian hari ini luar biasa. Matur nuwun ugi Pak Sartono. Mudah-mudahan Pak Sartono, Bapak Nurholik, Bapak Karto ugi Bapak Mustafa ndang dipun paringi sehat walafiat, dipun angkat sedaya gerahipun, dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa kanthi manfaat. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Mugi-mugi sedaya keluarga besar pemuda Karangbenda tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambah ihsane, paringi sehat panjang yuswa, istiqomah omah anggenipun ibadah, beto manfaat kangge sedaya warga Gumelem Wetan. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nangdotul Ulama ranting Gumelem Wetan ingkang tansah kula hormati ninjing kang kula muliaken. Wabil akhos dumateng Muslimat Nangdotul Ulama, Fatayat Nangdotul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang tansah kula hormati ninjing kang kula muliaken. Mboten seped dumateng sedaya rencang Ibnu IPPNU ingkang kula bangga. Kono ya keprok di sitora popo. rencang Ibnu IPPNU Jamaiyah Maulid Simti Turor ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula muliaken sedaya para tamu undangan khususipun para agnia para donatur. Mudah-mudahan para dermawan agnia donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi giroh semangat ibadah. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng rencang-rencang pemuda niki seragame pemuda Karang Benda. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Sedaya para tamu undangan ingkang berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah gleasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi giroh semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randai nggak lulih ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki dan enggalo tindak haji. Allahumma. Para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan mubarakan gawa barok. Gawa barok ngucap kathok pepelit banget ya Allah. Sebelah kanan cek suara. Assalamualaikum. Suarane kula mboten dugi mriku nggih. Nggih, sale wau kula dugi tenggene ngandhape layar mawon, swantene mboten dugi mriku. Karena ternyata sound system sinten mriki madhepe mriki sing wonten mriku ternyata mboten kebagian sound. Dados ngapunten sangat niki jenengan meriksani teng layar pakai bahasa isyarah bu. Saleh swantene kula mboten dugi mriku saestu kula nyunaken pangapunten mewakili panitia. Panitia nggih mboten nyono mboten nyangka sudah persiapan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Sing rawuh niki melebihi kapasitas. Mugi-mugi rawuh panjenengan teng mriki tansah ikhlas nggih bu nggih. Nggih bu nggih. Dumugi pojok wingking mriku. Assalamualaikum. Yang di pojok sana halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah. Ngisor wit gedang keduman senek. Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Oh gasik tetep ora keduman senek. Tetep muga-muga rejekine sing barokah. Ngapunten sangat ngaji teng petengan nek ngantuk ora kewenangan. Insyaallah antuke lungguh teng ngandhap gedang persis kayak lagi piknik tamasya nggih Pak nggih. Disyukuri sebelah kira. Assalamualaikum. Alhamdulillah niki nembe weruh ana wit duren woeh menungso niki Bu. Pating gedandul langis wit duren. Insyaallah nambah berkah. Niki ngajine arep sing sedela apa sing suwe? Subhanallah nantang perkara niki Pak Lurah. Cicit, kin jenengan jaluk sing suwe, anu protes melu bayar ya porah. Melurunan. Ya Allah, dados niki judule kula Kiai Urunan. Ya muga-muga sing amberkahi. Amin Allahumma. Pilih ngajine badha sing sekedap napa sing dangu? Sedela napa suwe? Sebentar apa lama? Ukurane lama nanggone Karang Benda nganti pinten jam? Ya Allah ya sing manusiawi lah Bu. 5 jam gue ceramah karo malaikat Bu. Set niki kula minggat jam 9:30. Berarti mangke mandap jam pinten? Jamintan? Jam 2 subuh. Ya Allah, sit nyontekan karo Pak Kiai ne. Nuwun sewu Kiai, ngapunten Pak Kiai, dalem nyuwun piterang, nyuwun pembelaan niki. Tanggene Gumelem Wetan napa wonten mubaligh mubalighah ceramah sampai 5 jam wonten. Ora usah dadi tukang kompor sampean. Pak Kiai senyum metok niku jujur. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah sing pundi sajane Pak Lurah? Menika Pak Lurah Gumelem Wetan, tapi Pak Lurah Gumelem Kulon Pak Kiai nggih rawuh. Menika Pak Kapolsek hadir kanthi langsung matur nyuwun nuwun sanget. Menika Pak Lurah Gumelem Wetan. Subhanallah. Ganteng temen ya. Sumerepak Lurah nganggo jas, mangke niki kula mandan bingung. Ke Lurah apa pengantin sunat? Pak Lurah, kula nyuwun piterang. Gumelem Wetan wonten Kiai ceramah 4,5 jam. Senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Tetap senyuman ngiloni wargane. Dijawab onten ketara ngapusi mumpuni, dijawab boten kuatirnya syukura dipilih maning. Onten tenggu melemwetan Kiai ceramah 4,5 jam. Onten Kiai sinten? Nyong Mumpuni ceramah 4,5 jam. Ngundang apa ngontrak? Ya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan, gawa barok, gawa barok, gawa barokah. Nyong mau krungu nang ngisor layar sebelah kanan kana. Nyong pas nembedok mandan grimis, grimise kremune gede. Ternyata napane tiang ngucap, mumpuni teka malah udan yo. Jan nyong krungu sekuping-kuping Pak Sekjam. Gori sebelahnya bapak-bapak nangis sorwit kelapa ngucap, genage nek udane dadi kaya-kayane ke ketua panitiane si Sartono kelalen orang balana sempak karing payon. Udan ora udan niku kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri, dan mengolahnya. Mulane nek ana bahasa kok ora udan kemarau panjang jere musibah, bareng ana udan banjir ngarani udane musibah. Udan niku dudu musibah, kemarau panjang pun dudu perkara masalah, tapi arane musibah niku Zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Rusake daratan lautan niku dudu mergo udane, tapi mergo polae menungsa. Mulane cara wong Temanggung ana sing diarani nala mangsa, cara Cilacap salah mangsa. Ning salah mangsa niku dudu musim sing nyalai kita, tapi menungsane sing seniki pada nyalai musim. Halo? Halo? Salah mangsa dudu musim sing nyalai menungsane, tapi menungsane sing pada nyalai musim. Ora anggone tapi diterjang bae. Contoh, sing jenenge cempek kan kudune nusune karo wedhus. Kinyuman dan karo direwangi. Ben ora mikir dhewekan. ulangi cempek kudune nusune karo wed, pedet nusune karo sap, gudel nusune karo keb, bayi nusune karo nek nganggo ilmu pesten jenenge bayi kudune nusune karo biyunge. Betul. Leres. Ning niki wis mangsane salah wektu salah mangsa. Nyatane seniki akeh bayi ora nusu karo biyunge malah nusune karo sap. Salah mangsa. Padahal air susu ibu, maaf, susu yang terbaik yang dirahmati Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Kawi cilik wis dijejeli susu formula, meriang setitik ngombene obat sirup. Mulane aja salah wingi 2022 akhir anak kejadian bayi akeh sing meninggal dunia gara-gara penyakit ginjal akut. Sakjane ora masuk akal bayi kok kena penyakit ginjal. Wong ginjale nggo giling panganan be urung. Lah kok ternyata malah akeh bayi meninggal dunia gara-gara penyakit ginjal. Ternyata setelah ditelusuri sebab musababnya banyak bayi meriang setitik dijejeli obat sirup. Sumeng setitik sirup, rewel setitik sirup, pilek setitik sirup. Mulane kemarin tanggane kula wong dewasa malah nembe mawon ngombe obat sirup merga pilek, lebar buka puasa ngombe obat sirup terus kejang-kejang ternyata kesirupan. Sing bener apa? Berarti wis ganti. Loh, zaman seniki maaf-maaf di luar penyakit gara-gara penyakit medis kathah ibu-ibu muda gak mau menyusui anak-anaknya. Alasannya pertama di luar alasan penyakit medis niki jarene nek nusoni anake pertama maaf banyune susu sing ora metu. Yang kedua ngapunten sangat kuatir bentuknya berubah. Yang ketiga ora gelem nyusoni anake jere bayine sing ora gelem ngenyot. Kepriwe bayine arep padha ngenyot wong anu padha mambu mbako. Salah mangsa. Mulane kena apa dina niki kula jenengan tumplek-blek kumpul wonten ing menika majelis ken mensyukuri nikmat. Lho bulane Dzulqa'dah niki kok si halal bihalal. Jenenge halal bihalal kan nang bulan Syawal, tapi udu salah mangsa udu. Pinter bae kek Miki Paksartono tek takon nang nyong. Ki pemuda Karang Benda bulan Dzulqa'dah kowe sih halal bihalal. Akhirnya Pak Sartono jawab, mumpuni jenenge halal bihalal kan nang bulan Syawal. Tak kowe ngerti ya tahun kiye Syawal kowe nganti 46 dina. Bisa bae mulane kesetrum ya gue kaki Sartono. Pinteran baik kena ngene semawur mau nanggana. Jebule ternyata masyarakat lan pemuda Karang Benda melatar belakangi pengajian hari ini pertama ken mensyukuri nikmat. Wis diparingi bulan Syawal, kemarin kula jenengan Ramadan wis nglakoni puasa, maka bulan Dzulqa'dah niki kon pada eling, kon pada ibadah sesarengan kali Gusti Allah sebab ternyata Gusti Allah ngendika 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah piambakan. Pertama, bulan istimewa mungguh Gusti Allah geniku bulan Dzulqa'dah. Tulis sebelah kiri. Assalamualaikum ibu-ibu ngasta buku napa mboten? Kebiasaan jere ngaji nganti jam 2 subuh ora nggawa buku. Sebelah kana. Assalamualaikum. Halo ibune ngasta buku napa mboten? Oh enten sing rajin, matur nuwun sanget Bu Kaji. Niki ngajeng bapakku. Bapakku. Assalamualaikum. Bapak-bapak ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Orang gawa buku tapi ngasta pulpen. Pundi pulpene? Dalan? Kejagongan. Wis pikirane ora nyandeke. Ya wis, sing mboten ngasta buku pulpen ndak masalah. Sing terpenting kula panjalan sedaya rawuh wonten mriki adalah dalam rangka nderek ngaos nderek pengaosan silaturahim. Silatur nek silaturahmi kuwi mung kumpul-kumpul ketemu tok wis. Tapi nek silaturahim lebar kumpul-kumpul ketemu mangke kondure beto kemanfaatan lan kemaslahatan insya Allah. 1 tahun ada 12 bulan, tapi diantara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa, yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah piyambakan. Yang 3 gandengan pertama bulan Dzulqa'dah. Cara Cilacap diarani wulan apit. Cara mriki napa? Padha bae senenge madan-madani. Oh, ngapak pada ngapake nggih, Pak. Kena apa Dzulqa'dah diarani bulan apit? Sebab Dzulqa'dah niku diapit kalih Idul Fitri teng wulan Syawal lan diapit karo Zulhijjah niku Idul Adha. Mulane diarani nang Cilacap apit. Cara kene apa sebabe? Padha bae. Alasannya ya pada baik. Senangnya melu-melu panjenen. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Niku 3 bulan istimewa sing gandengan. Lah sing nomor 4 bulan istimewa mungguh Gusti Allah geniku wulan Rajab. Ramadan nang ngarep dhewek banter salah. Sekedap Kiai Pak Sekcam nun sewu, Pak Lurah, Pak Kapolsek, menawi Rajab cara Kiai Susukan gone mastani niku Rajab nopo Rejab? Rajab. Pantesan yang ngomong roh jawabannya madon. Cara mriki Rajab. Ya wis lah nyong manut wong-wong kene sing arep ngamplopi. Sekawan bulan ingkang istimewa. Pertama Dzulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan nomor sekawane bulan Rajab. Sekawan niki istimewa. Lah ternyata hari ini kita tenggene pertengahane bulan Dzulqa'dah. Ken sami persiapan kepripun? Persiapan badai tindak haji insya Allah. Pengin tindak haji empun daftar nopo dereng? Ya Allah, jadi mau kepingin tok. Wingi teng Kudus onten Mbah Nini tukang adol gedang. nabung kawit 10.000 20.000 selama 40 tahun, nembelah teng tahun 2023 niki saged tindak haji, saged dados dhuyufur rahman al mubarakun, dados tamu agunge Gusti Allah. Mboten nonton sing mboten mungkin. Mulane Pak Sartono ketua panitiane dina niki nyontoni as-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran niku tergantung saking tingkat kesulitan gone ngibadah. Ingatase bakul gedang lunga kaji guys. Kula pun nyelengi nabung soalnya nembe mangkat umroh mien. Lah saniki insyaallah tahun 2000 selangkung kula kali buyunge kula sing mangkat nyun pandonganipun. Mulane 2000 selangkung menika kula praini pas Dzulqa'dah, Dzulhijjah ngantos dumugi Muharram kersane saged mangkat kali biyunge kula. Asline sing mangkat niku bapak biyunge kula. Kula niku matur, Pak, Mak, monggo Allah pun paringi rezeki niki insyaallah 2000 selangkung. Kula kersane ngesuk nggone mangkat kaji karo bojone nyong. Ya mbu wonge sapa ora ngerti. Yo urung ana hilalnya ya urung keton ya kan nyungune ngucap kayak kemen mandan so sweet kayak kan. Lah ternyata biyunge kula nang rumah sakit, bapake kula wingi teng rumah sakit persis dinten Ahad kula wingi kula ngaji teng Sirkandi. Kula ngaji teng Sirkandi kaget tekan ngomah biyunge kula malah teng rumah sakit. Gara-gara bapake kula rumin niku tipes sekitar gangsal dinten ke rumah sakit. Lah biyunge kula pun gadah komplikasi jantung, ginjal, sumbatan darah teng otak sampai asma. Sanjane mpun derek mantun alhamdulillah. Lah tapi bareng bapake kula mlebet rumah sakit biyunge nyong mikir mandan nemen. Lah akhire kula ngaji saking kesugihan badhe bablas teng Sirkandi dalune. Bareng kula ditelepon mireng jebule biyunge kula pegah asmane kambuh kula wangsul teng griya karena adine kula niku teng rumah teng Semarang, lajeng adine kula lanang ngurusi sawernane pas biyunge kula nang omah dhewekan namung karo rewang. Bareng kula dugi griya jebule biyunge kula asmane kambuh. Akhire kula terus mundhut tabung gas tabung oksigen ya lo ngapurane biyungku. Mundut tabung oksigen ternyata telah sampai 2 tabung. Kalau tinggal mangkat iki jebule 2 tabung oksigen telas. Akhirnya biyunge kula dibeto rumah sakit mandan ngedrop. Akhirnya bapake kula wingi matur, Mumpuni bapakmu wis rada mriangen wis tua, biyungmu ya mandan parah. Dadine ngesuk sing lunga kaji ya koe karo biyungmu disit nyong tahun ngarep. Soalnya apa? Soalnya anggere bapak mangkat, biyungmu mangkat, wong sekloron meriang kabeh. Yang melahiri dadi mikirin men, dadi nganah kowe sing mangkat karo biyunge. Lah terus bapake kepripun? Lah bapake kula semaur, pada sing mangkat kaji biyungmu, tapi kan nembe biyungmu bali, biyungmu dadi kaji, aku statusnya kan numpak kaji. Numpak kaji. Kene ora maksud kowe, Pak. Iya wong kurung payu rabi kon maksud. Jebule kaya-kayane nyong mandan lucu kan nuruni ramane nyong kayane, Bu. Akhire pas mien tahun 2014 jenengan kan SMS ndukung kula teng Indosiar, Bu. Alhamdulillah kula juara setunggal. Pancen hadiahe 100 juta. Tapi kan ramane nyong nggone SMS utangi nganti 300. Jerene juara duwite entek 100 juta nggo nyarutang 300 esi kurang 200. Akhire pancen nganti gledekan siji-sijine be didol nang ramane nyong nanggung genepi utang. Tapi kan kiai kula Allahu yarham Romo Hariri Sofa Pondok Pesantren Darussalam Dukualu Purwokerto pas sugeng niku ngendika, ora apa-apa Mumpuni duit hadiah entek nggo nyarutang tapi goleti berkahe. berkain apa kiai wong 100 juta pentong babar belas berkae kan kue dadi dikenal nganti kana wong Gumelem kenal kue kabeh nganti wong Karang Benda bae krungu kados niku kiai iki kuwi berkae nang kono nggih akhire walaupun duit 100 juta hadiantek biyunge kula ulih umroh wong kula hadiah niku 100 juta kali umroh biyunge kula rinsing kula angkataken umroh lho ramane nyong cemburu wong nyong sing didik kowe bisa ceramah malah biyunge sing kon mangkat tek sauri nang nyong jarene surga di bawah telapak kaki ibu pak ya biyunge disit sing kon mangkat geraman yang semaur iya ya ya wis ngesuk nek ana rejeki kari babak sing mangkat tek amini bareng tek amini nyung dijabat dongane 2017 kula lomba mali malah tingkate luwih dhuwur tingkat Asia Indonesia Malaysia Singapura Brunei Darussalam tapi nek tingkat Asia mboten saking SMS dadi ngirit modal alhamdulillah. Lah ternyata kula paring informasi mali teng jenengan satu-satunya daiyah dai perempuan yang juara satu berulang kali teng Indosiar hanya Mumpuni Handayayekti. Sesekali pamer karo wong Karang Benda. Ngapunten Kyai Pak Lurah, sing kula sombongaken dudu juarane. Hadiah niku juara setunggal tingkat Asia 150 juta best. Tapi nggo nyarutang sing ganu wis kurang 50 lurahe ngapunten sanget tapi alhamdulillah pun kula lunasi kabeh padha-padha entek nggo nyarutang tingkat Asia umrohe hadiahe kali akhire kula kali ramane kula sing mangkat umroh bareng lagi pancen wis nembe mangkat umroh walaupun saking hadiah kabeh ke jujur bae agi ngumpul-ngumpul agar nggo nglungakna kaji ramane mulane iki panitia sing pengertian iki ngumpul-ngumpulna guyonan Pak Kyai nyuwun sewu sanget Pak Kapolsek. Nah niki kula namung badhe cerita ya Bu jenenge mangkat haji mangkat umroh niki pangapunten sampai teng Sarah Sulam Taufik niku diriwayataken barang siapa sapa wong tuane ninggal dunia kok ternyata bareng sedo esin ninggal pertama utang janji yang kedua utang duit, yang ketiga ninggal nawasiat nadar, dan yang keempat pernah sugih tapi urung lunga kaji, maka bareng wong tuane sedo warisane dereng saged dibagi. Nini Sartina. Nggone guyu puas banget. Kula ulang ge ngisor widoren mbok kurang pati jelas. Ora apa-apa bopik banget gedandul iki kuwi gojane kaya numpak bis rasane. Kula ulang. Niki dasare teng Sarah Sulam Taufik. Lembut tapi keras. Lembut tapi tandes. Wong tua ninggal sedo kok ternyata esin duwe utang janji, yang kedua utang duit, yang ketiga duwe wasiat nazar, dan yang keempat waktu uripe pernah sugih tapi urung lunga kaji kok terlanjur sedo meninggal dunia maka warisane urung bisa dibagi karo para ahli waris anak keturunane kok nganti esin duwe utang janji utang duit utang wasiat nganti pernah sugih kok urung lunga kaji wis kadung mati warisane tetep dibagi maka pada bae ahli warise mangan duit riba keras tapi lembut tapi tandes soalnya apa zaman seniki bocah mu ngerti wong tuane mati ya warisane dibagi ana wong kene kaya gue Ana wong kene kaya kowe. Mangkat wonge. Nganti-nganti anak keturunan rebutan warisan papasan nang dalan ora wawuan. Gara-gara warisan karo sedulur kandung nganti ora gelem takun taunan. Ana wong kene kaya kowe. Mangkat wonge. Kaya ngapa wonge? Keras nyong san gawe. Suk nyong melu. Loh, niki kula ceramah udu karena nafsu. Niki dasar niki. Sulam Taufik niku sekabiane kiai paham kali Sulam Taufik, ngapunten kiai. Tapi saraeh niku memang rada keras. Saking kerasnya maning ana wong nampa bagian warisan. Walaupun akeh tapi jebule urung nganti pitung turunan. Jangankan pitung turunan, dheweke nembe meteng be warisane orang nganti tekan naringan ake. Gara-garane apa? Pada nampa bagiane ake. Jebule wong tuane antuke sedoe sininggal utang kurung dilunasi, maka tetep rejekine entek ora karu-karuan, sia-sia gak manfaat. Sebab wong tuane esin duwe urusan tapi anak ora gelem ngurusi. San gawe tandes nang. Nanti iki nggih gambaran. Ana wong lunga, ana wong sugih. Wong sugih dadakan. Bareng wis sugih dadakan, jebule kenang setruk tiba-tiba sedok. Maka ketika warisane arep dibagi, ahli waris kudu musyawarah terlebih dahulu. Kon mundutna sebagian warisan go biaya membadalkan haji wong tuane. Nganti sedetail itu teng sarah Sulam Taufik. Soalnya napa? Jenenge tiang sedok niku barang secuil pun akan dimintai pertanggungjawaban. Nang kitab jenenge kitab I'anatut Thalibin. Nun sewu Pak Kiai, menawi tiang sedok teng liang lahat pun diiringaken ngulon, mustaka sirahe pun teng lor, saderenge diuruk kalian lemah kan ditutup papan utawi pring nggih. Nek niku pring papan sing nggih nutup mayit niku cara Cilacap nggih kula diwastani dangka. Cara piyai mriki napa Kiai? Dalem? Dendeng aring, ari, dendeng ari. Oh, Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Cara Cilacap dangka, cara Subang Indramayu tataban, cara Magelang geladak, cara Kulon Progo hampir mirip kali mriki. Kulon Progo niku Jogja perbatasan Purworejo, tapi teng mriko disebut dandang aring. Meriki dendeng ari. Berarti Banjarnegara meriki jangan-jangan biyen nenek moyang saking Kulon Progo ndean. Ya mbok. Langge meriko dandang aring, meriki dendeng ari. Iya. Menawi mayit. Halo. Halo. Anu masih fokus kan? Kan ngajinya sampai jam 12 subuh. Mung takon tok nyong. Genahna. Menawi mayit pun teng liang lahat. Niki wis delingaken teng I'anatut Thalibin. Mayit pun teng liang lahat is diiringaken ngulon. Ngulon sebelah pundi kulon? Oh mereka, nggih nyong takon temenan sebab nyong kan udu wong karang benda. Nah kene bingung kan ya pantes bae. Nyong takon bener-bener ibune merga lagi nyoting Mumpuni astone ra gelem ngacung. Kulon sebelah pundi jape ora ketok. Untung nyong ngerti bahasa isyarah. Anggur ke IG, berarti nangkana kulon. Nek mait wis diiringaken ngulon, sirahe pun tengelor, maka kang ditutup karo dendeng ari. Nggih nggih Bu, dendeng ari ya bisa pring utawi papan, betul. Blabak ngaten niku. Ternyata biasane umpama niki ana mait 13 papan dendeng ari nikum pun ketutup full, tapi satu ketika na kasus majite mandan cendek kue, ternyata wis disiapna 13 papan, 12 papan empun ketutup kabeh niku kuburan yang lahate. Maka papan dendeng ari sing ketelulas niku mboten pareng disendehna tenggone dendeng ari sing liyane, kudu nderek diangkat metu. Rata-rata teng masyarakat kejadian nek papane lewih, papane disendeh nak karo papan sing liyane melu kekubur. Padahal kan ora kanggo. Ngapain mawin dadak dikubur malah digawakna? Dikirane nggo nampung malaikat. Padahal jenenge kula jenengan sedok justru dianjurkan mori mawon kain kafan yang paling murah. Soal lembok nganti nggo dijaluki pertanggungjawaban. Walaupun hanya sekedar papan dendeng ari, tapi tetap ada nilai harganya. Ora ketang rega 5.000 niku dendeng ari, maka ternyata mboten pareng melu kekubur kenderek diangkat. Tapi sing wis kekubur ya wis aja ora usah mawi kuburane didudah barang ngarep jukut dendeng hari malah malaikat takon ora usah mawi dijukut engko terus notrok be melekaket kabeh wong sekarang benda sing wis kekubur ya wis, tapi khawatirnya iana tutolibin niku dendeng ari walaupun hanya satu papan malah dadi ngabot-aboti mayite nggone disuni pertanggungjawaban karo malaikat. Sampai sedetail itu Bu jenenge amanah. Apa maning masalah janji-janji, Bu niku janji utang, utang duit, utang janji, apa maning jenenge wasiat nazar, apa maning wis pernah sugih tapi dereng melaksanakan kewajibannya, maka anak keturunane, halo, halo, ahli warisnya niku berkewajiban untuk melunasi beresi urusane wong tua. Mula ditambahi teng kitab Urtul Ghais, geniku soleh solehahnya seorang anak, ciri-cirinya pertama nyambung silaturahimnya orang tua. Yang kedua, kerso lunasi urusan utangi wong tua. Dan yang ketiga, kerso melanjutkan amal solihnya tiang sepuh supados istiqomah. Niku ciri-cirine tiang solih solihah. Maka Dzulqa'dah niki kula njenengan kon pada persiapan. Muga-muga sing padha niatan tindak haji saged kumpul bandane dipun paringi ziarah Mekah Madinah dados bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Lamun mampu lunga haji ojo lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup mung siji, maslahat tangga ojo nganti lali. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Lamun mampu lunga haji ojo lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup mung siji, maslahat yatim ojo nganti lali. Sareng la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Ihram wukuf tawaf lan sa'i, tahallul nyukur rambute wong haji. Yen tawaf ora dilakoni, taun ngarep kudu dibaleni. La ilaha illallah al-malikul akul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Karang benda krumbule berkah, ulang kasih ngamin. Terlambat. Ulangi. Karang benda krumbule berkah, para santri soleh soleha. Nginum jamu, jamune cengkeh, muslimat lemu gelange. La ilaha illallah al-malikul akul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Niki grup rebana dari mana? Dari Meriki. Ya bener sih. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Arep paring ngendi, Bu? Ari ngarep. Bener, tapi kan jawabannya gawe bededeg. Niki grup rebana saking pundi saking griya, ya bener. Tapi kan jawabannya gawe nek. Namanya grup rebana apa, Mas? Dalam Tatmainul Qulub. Alhamdulillah, luar biasa semangat ini. Saya sawer dulu. Masane nambahin berkah. Sami-sami. Nggih. Biasane sih tek amplopi, kena nyengora nyana sing kesetrum wong papat. Jan ora nyana nyemu diceritani sing kesetrum wong papat. Nyong takon kali asistene kula, gawe amplop pira? Bareng mangke kula hitung dhisik amplope pira. Diitung amplope ternyata nggawa 3. Nyong ngomong, ya kowe sing 100 maning dibuntel karo kertas iki. Nyong ngomong, bareng dicek maning ternyata alhamdulillah jebule amplope 4, dadi ora kewenangan isine. Mikis nyong ngomong ding isine ya 100-an ya. Kena ya wong pamer pinter. Gini ku mbak maapunten mboten kula amplopi genamplopi bentong. Nyorang nyana jan mikir sing kesetrum wong papat. Kula senang nyawir santri, Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Kapolsek, Pak Sekjam. Kenapa kula senang nyawir santri? Ya ketimbang nyawir biduan kan. Mending nyawir santri. Menawi santri lagi belajar mendawamkan solawat, moga-moga tambah solawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin. Allahumma. Ya biduan seniki alhamdulillah pun kata sing agem jilbab, moga-moga ya diparingi istiqomah. Allahumma. Tapi kan jenenge biduan rata-rata bajune si seronok kurang bahan. Wong di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu bedi tonjol-tonjol nak, di wudel di sogi celobong udara, masa enggane nganggo rok mini rok pacet yang ngapurane ya, bolehkan buring nyerempet silit buri, bolehkan ngarep nyerempet silit ngarep, Lah wis kaya kowe kok nggone numpak motor metatak. Kan dadi SMS mat silite mletek separo. Cara berpakaiane kalah karo buah nang pasar. Seniki buah nang pasar kan malah pada kelambenan. Betul. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan. Buah blimbing nyong mlebaring Gumelem Wetan nyong werumike ketewel pada jaketan. Berarti kan nang Gumelem Wetan ketewele seneng muslimatan. Jadi ngerti syariat, ngerti aturan. Lenggere ketewel pada jaketan nang apa ketewele wong wadon ora dibrongsong. Na'udzubillahi min. Mulane niki kenapa kula nderek seneng alhamdulillah. Ternyata tenggene Gumelem Wetan santri-santri tetep ken sami nderek ngaos nderek ngaji. Nanti ki bocah semene-semene kan lagi pecicil-pecicilan nih bu. Lagi alhamdulillah gelem manut, lenggah teng mriki metengklis. Ki kan ciri-ciri bocah biasa ngaji. Angger bocah ora biasa ngaji ribut dewek kumek. Tapi alhamdulillah jan ki basane Cilacape ngapake metu kabeh ki nang kene bu. Nah pecicilan umek barangan. Alhamdulillah niki bocah ciri-ciri pada ngaji. Mudah-mudahan anak-anak kita dadi bocah soleh-solehah. Bocah sing qurrat a'yun. Bisa nyelamet wong tuane dunya akhirat. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Subhanallah buantere trompet. Saking semangate. Anu kuat ngaji sampai jam 2 subuh. Subhanallah. Permangan apa ki bocah. Semangat alhamdulillah. Wis pada sunat apa durung? Oh, durung sunat. Alhamdulillah ngisuk sunat mamake kon ngundang Mumpuni. Kakek. Sekaligus karo promosi, ora promosi bus ngantri pirang-pirang nganti 26 benyo nganti jadwale keboking kabeh. Subhanallah kowe angin bemelu nyekseni bu. Mumpuni kena laris jenengan bus ora percaya. Salu ala Nabi Muhammad. Kena domong seniki lagi rame nek pengajian sunatan pada nanggap Mumpuni jarene ben sing kondangan akeh bu. Lah niki termasuk nazar niki. Lah niki termasuk ngaji malih niki. Ngenjang pas bulan Dzulhijjah kula jenengan sedaya padang lakoni ibadah sunnah genego Idul Adha padang lakoni kur. Anu rencana ngenjang Pak Lurah mriki Gumelem Wetan lembune pinten mendane pinten. Subhanallah jering nganti ora kena diitung bu ya Allah. Jan Gumelem Wetan jan sugih banget berarti ya lur. Lurae maksude jan jering nganti ora kena diitung Pak Sekcam ya jajal ngisuk titeni. Masalah janji masalah nadar niki kudu ngati-ati. Ana sing ngucap wingi ya Allah nek duwite nyong genep 40 juta ngesuk nyong ngune kurban nganggo wedhus sing gedhe. Niku sah antuke nazar niku. Karena nopo nazar niku kepinginan hajat ingkang digantungaken kepada sunnah utawi fardu kifayah. Maka nek duite pun genep 40 juta lan diijabah bisa tuku sapi gede. Ngesuk pas lagi nyembelih kurbane yang punya nazar tidak diperkenankan makan daging kurban. Denengen iya soale kurban akikoh niku sunah yang berkaitan dengan waktu. Kecuali nek boten dinazaraken malah justru ulih bagian. Tapi nek dinazaraken justru yang punya nazar tidak diperkenankan makan daging kurban. Seniki kan kadang tiang niku salah informasi. Weh, Rika ngesuk kurban ora kena mangan dagingnya. Jare sapa krungu-krungunya. Ngkrungu-krungu dewek nang ngerti ring wong urung critani urung kena. Nek mboten nazar malah justru dianjurkan nyicipi daginge kurban nganti keluarga sanak sedulur entuk bagian. Ning pada-pada kae kuwi nggone nazar ya sing lumrah-lumrah bae. Ana maning wong nazar, ya Allah ngesuk nek nyong bisa kurban sapi, nyong nazar kepingin nampak bagian 100 bungkus. Orang lumrah banget kejadian kena niku tanggane nyong duwe nazar wong Rawaseser. Wong Rawaseser desane desa Mucur Lor duwe nazar nek ngesuk bisa nyembelih kurban arep njaluk bagian 100 bungkus. Ya umpamane arisan gede-gedene sapi regan 26 juta. Lha kok 100 bungkus dinazaraken arep dijaluki ora patut. Soale nazar niku adalah satu kepinginan, tapi nek dilakoni kudu gawa manfaat, gawa maslahat, jauh dari madorot, ora pareng dadekna dosa. Kejadian pernah niki nazar. Ana wong daerah desane Jepara, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Kenapa kula jelas-jelasaken bok dikirane nyong nggone cerita ngapusi. Ki cerita asli kabeh. Nyong ora pernah ngapusi, ora pernah ngelombok. Terakhir ngelombongin kelas 3 SD yang rataki jambune tanggane. Tapi nyawis njaluk ngapura di ngapurane alhamdulillah. Soalnya jenenge wong njaluk ngapura kuwi kudu temenanan, Bu. Genana riwayat nang tafsir Sawi, nang Al Ibris, nanti nang kitab Injil. Wong kok njaluk ngapura, orang nggone njaluk ngapura orang genah, kayak contoh ibune arep ngemet godhong salam. Yusartina nyong jaluk godhong salame ya, ya. Padahal si smur dheweke. Sit nyong tak jagung di situ. Sananane wong desa nah pinteran banget. Arep ngratak jambu, arep ngemet wit pelem. Anu Kaki Sartono. Nyong jaluk peleme ya, ya. Jaluk dek semur dhewek. Padahal walaupun hanya seperti itu Pak, oh kenangan tekan akhirat dijaluki pertanggungjawaban. Ya gue riwayatnya teng tafsir Sawi, teng gene Al Ibris, biyen Nabi Daud alaihi salam pernah gawe dosa ora di ngapurane nang Gusti Allah gara-gara anu dosane berhubungan karo hak Adam. Riwayatnya begini. Anu niki ngajine sampai jam 2 subuh kan? Genah natrok nyong. Ternyata Nabi Daud niku pernah gawe dosa. Nabi Daud alaihissalam niku seorang nabi plus seorang raja. Saking kuasane nggone dadi raja, ternyata Nabi Daud alaihissalam saking nggone sugih dadi seorang nabi dan raja, salat temu salat langgare dhewek niku dijaga karo 3.000 prajurit. Gini ku supaya antuke salat ora diganggu karo saba-saba. Yang kedua, saking kuasane nggone dadi raja, Nabi Daud alaihissalam istrinya jumlahe 90 guys. Nganti diriwayataken model hidupnya Nabi Daud alaihissalam, kalau dalam 3 hari, hari pertama khusus kanggo ngurusi kepemerintahan masyarakat. Hari kedua khusus ibadah karo Gusti Allah. Hari ketiga khusus nggo nglakoni anu karo 90 bojone. Ya Allah. Apa tiel-tiel. Gempor-gempor, lempuh-lempuh. 90 kok dikerjani sedina. Lagi nyong siji burung kelakon babar blas kok. Dalam perintah ya perintah tak baca kerong nyek. Dua kalau perintah bujuku yang bujut dikiranya orang waras. Siapa yang sih ngomong? Kia nyongki wong wadon normal welu perubahan sen ganteng mata nyong si melek ngarang maning. Perintah ya perintah, tapi jengene karo perintah karo ngenyek. Bojo kok ya bojo. Tek kowe ngerti ya tanggane Nini Sartina. Bojo kowe gampang, nikah kowe kecil, sing susah kowe ngrumate. Dadakan perintah-perintah iki kowe. Dumeh wis bocor sa pamer. Dumeh wis bucu pamer barangan. Bucu iyalah. Kok titeni masyarakat undangan nyong. Bisa nenyong tekan seprene nyong ngurung bojo ya, bukan ora payu ya, sorry hello. Sing antri ki pirang-pirang. Bisa ditekan seprene nyong ngurung bojo karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Perintah ya perintah, tapi jaga orangnya bojo gila. Kuyonan nggih Bu nggih. Jenenge wong ngapak nek kowe Bu anggere cerita kowe jan buket banget kok pemen wis ketemu kayak model Rika. Saya tidak bisa membayangkan ia dadi tanggane jenengan. Kena domong dadi urip bertetangga ya kudu hati-hati. Ngerti-ngerti anake tanggane 30 tahun urung payu rabi, bojo yile. Ngerti-ngerti anak kita nggak nih wis bocot puluhan tahun rameteng-meteng, yuk dirasani bocor meteng-meteng. Apa nusin lanang ora urip apa piye? Ngerti banget modelane sampean ki ciri-cirine ki kuwi. Urung bocot dilarui, bareng wis bocor urung meteng-meteng ya dirasani. Gara-gara sing lanang ora urip bareng. Pancen bener, Pak. Urip bertetangga niku paling susah ya, jaga rasa karo jaga omongan. Karena mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga taruhane iman. Kula ulang. Memuliakan tetangga taruhane Orang ucap mantok, be pelit banget. Ya Allah, ampun ngantuk Bu. Ya pernah ya mboten nonton swanten nih. Angger ngantuk ya nikmat, tapi kan ngantuk kan kebangetan. Gedang klutuk, godonge sengkleh. Wong ngantuk lambene ndop. Gedang klutuk dipangan ular. Wong ngantuk manga karo. Julid karo tetangga niku tetap ada undang-undang IT, betul Pak Kapolsek. Sampai perilaku yang tidak menyenangkan bisa dilaporkan, hukuman pidana sampai denda uang, betul Pak Kapolsek. Nyong ngerti undang-undang dikirane ora mau undang-undang selamatan tok. Lajeng jangankan undang-undang ya, sumpahe Pak Kapolsek waktu dilantik dari polisi benyong apal kok. Atas niki Pak Kapolsek ya, saya dulu cita-citanya kakak saya niku nyalon teng Polwan Pak. Tapi bareng pun mlebet teng Polwan, keluarga besar niku melarang kali kiai-kiai niku jan larang kakange kula dados Polwan. Soale kakang nyong kan lanang. Langger laki-laki dadi Polwan kan nyalai kodrat Pak, mulane nang kiai ora uli. Lah akhire kula Pak sing nyalon Polwan. Pas kula nyalon teng Akademi Kepolisian, jan langsung ditolak kula Pak. Pertama dhuwure ora nyandak. Bareng kula kilane pancen mung 152 cm. Yang kedua untune nyong pating crongok. Ngene guyu puas banget kok. Puas. Kenanan-nanane wong merongus iki Bu, ora bisa dadi Polwan. Akhire saya gimana caranya ya dadi keluarga polisi. Akhire kula mboten nyalon Polwan, cita-citane kula banting setir dadi kepingin dadi bayangkari Pak, istri polisi. Dalam Pak Kapolsek Bujang ora takon. Guyonan Pak Lurah, jan saestu Pak Kapolsek Bujang. Ya lo pantesan kumisnya mencurigakan. Kawit memandang gremet-gremet griming-griming gue. Jan waktu niku Pak. Tapi gue kepinginan-winginane. Itu dadi ra kepene nyopi ndaring ngene wae lah. Mbok sing kesetrum ora mung Pak Sartono nganti nyong bareng kesetrum nang kono kan repot. Iki tak we. Nyong waktu wingi tapi tuh karo Kapolsek kene. Gena nyong weru terus nyong kepingin banget dadi bojone polisi. Ya bujang barang tapi itu bujang Kapolsek kene. Saking kepinginnya nyong dadi bojone polisi ya waktu gue ya. Nyong apalna sumpahe polisi kayak gigi sumpahe polisi tak kowe ngerti. Tri Brata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Pengen pirsa ngertes ya milu ngundang kok modal. Ki ben Pak Kapolsek kuatir bali ora bisa sare kempi-kempi mumpuni ya. Sing teka palna dudu sumpahe polisi tok Pak Kapolsek, sumpahe Pak Tentara Sabta Marga nyong apal. Ya mbok nganti kempi-kempi nyong kan bahaya. Nun sewu nggih Pak Kapolsek guyonan, nun sewu sangat. Santri, mriki santri kathah santri. Nah niki Ibnu IPPNU. Santri mondok nang pesantren khotam 6 juz maka masuk akademi kepolisian gratis tanpa syarat malah difasilitasi karo kepolisian. Betul Pak Kapolsek? Tepuk tangan dulu dong. Pak Lurah Gumelem kulon batin bocok lenjeh temen. Ngapunten nggih Pak Lurah, jeneng kula nggih wis diomongin nang Ramabiyunge kula mboten bareng lenje-lenje Lur. Jeneng dalu niki termasuke kula wis mandan mareni jame tapi kadang-kadang cokane kelalen. Nangge kula anggar ora lenje ora akeh. Akeh jamaah maksude. Dados adik-adik sekalian nggone ngaji sing temenanan. Santri niku difasilitasi luar biasa kali negara. Betul nggih Pak Tentara? Nggih malah kula nggih curiga karo Pak Babin Kamtipas barangan jangan-jangan bisa dadi polisi gara-gara khatam 6,5 juz. Nah setengah itu kuwi 6 juz urung. Tapi alhamdulillah nggih Pak Babin Kamtipas, Pak Babin saya terima kasih loh pun ngrewangi panitia GP Ansor Kali Banser nderekaken pengajian hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat GP Ansor Banser kita hari ini, matur nuwun sanget. Kula sakjane nek teng pengajian niku ngapunten nggih Pak GP Ansor. Mungkin sewektu-wektu saged disampaikan kali GP Ansor pusat. Memang mubalighah niku radi jarang, dalam arti banyaknya mubalighah niku ya ceramahnya kali sesama mahromnya ngaten niku. Lah ternyata memang bareng kula dereng ngobrol kali mubalighah yang lain. Apakah sama halnya kados posisi kula teng lapangan? Kalau naik pengajian niku sakjane mboten pingin biak jamaah naik dugi teng lokasi. Kalau ada daerah sing contohnya lewat dapur pun mboten nopo-nopo lewat pedangan supados mboten biak jamaah. Soalnya berulang kali karena kulo wadon teng pundi-pundi walaupun kiai ceramah mubaligh piyayi kakung tetep sing rawuh kan kata ibu-ibu ngaten niku. Sehingga bareng pas ketemu kali kula saking kepingin salaman, pengen memastikan ki mumpuni merongos temenan apa ora dadi pengen mriksani saking perekan sehingga tiang niku nek salaman niku ndusel-ndusel. Yang pertama, kita menjaga marwahnya GP Ansor. Karena bahasa teng YouTube niku sing komentar dikirane Banser niku cari kesempatan. Gini ku ibu-ibu salaman kan tentunya tangannya kikibak. Nah mbok nganti kesundul ketewele. Saya ndak terima loh banser niku sampai dijelekan. Padahal banser niku posisinya darurat. Posisinya darurat. Karena memang sing dikawal niki mubaleghah wadon gini ku kulong. Kula sing malah mboten terima ketika banser niku dikirane cari kesempatan, padahal saking darurate ngaten niku. Mungkin mangke saged disampaikan kali GP Ansor pusat ngaten niku. Mungkin kalau memang penonton Denwasser, penonton Garwa, tapi Garwa pun terkadang mboten kuat jan ibu-ibuku nang ndi rosa-rosa banget gene kok. Nganti-nganti ya orang mau nang donya nganti tekan surga wong wadon jan rosa banget. Nganti nang hadis riwayat At-Tirmidzi ngenjan ketika Kanjeng Nabi buka lawangi sorga, sorgane dibuka teng Kanjeng Nabi, pintune melompong setitik wis ana sing blodos. What is amblodos? Blodos is nyeruntul, you know. You know nyeruntul? Niku blodos. Nembe dibuka setitik lawangi sorga teng Kanjeng Nabi wis ana sing blodos. Siapa sing blodos? Seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangannya kapale kasare kayak perutan kelapa. Ya ke wong wadon sing gone numpak motor riting kanan belok ke kiri. Tapi utus sembarang wong wadon, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Dia berhak mlebet surga dengan cara blodos. Sangar apa sangar? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Randa semakin di depan. Randa kan wadon, malah udah bak randa kising diteranang hadis riwayat Tirmidzi. Nun sewu lurae, lureng Gumelem Wetan. Jangan kalem banget lurae ya. Nun sewu lur kula badhe talet malih Pak Lurah. Anu teng Gumelem Wetan wonten randa napa mboten? Nyong takon lurae. Wonten Pak Lurah. Oh kathah subhanallah pantesan dalu niki sing disantuni mau lare yatim-yatim piatu sekitar 22 anak yatim nggih. Nah niki lake nopo pemuda karang benda anu udu ngincer randa ngarang moni. Pemuda karang benda udu ngincer randane, tapi niki ngincer anak yatimnya. Soalnya nuwun sewu, sakniki kan terkadang kita hanya santunan pas Muharram tok. Padahal santunan setiap bulan kangge bocah yatim niku ya dianjurkan sekali. Ternyata Pak Lurah ngendika teng Gumelem Wetan akeh randa guys. Tapi niki sing dijelasaken randa bisa mblodos swarga niku randa sing ditinggal sedok mati pitik be mati. Randa sing ditinggal sedok. Dadi nek randane randa pegatan, randa cerai, sorry ya ora ana urusan. Soale kados niki nek randa ditinggal anu cerai ataupun pegatan pisan, kan tetep mantan suaminya ngasih nafkah sama anak-anak kandungnya. Niku ngaten. Ataupun nun sewu sangat setelah suaminya meninggal dunia, niki khusus nggih, khusus randa sing ditinggal mati dan tidak menikah lagi. Tapi nek randa ditinggal sedoko nikah malih, maka pertanggungjawaban istri niku ada di suami berikutnya. Mboten derek teng suami sing sedo niku wau, karena pun nikah malih. Mulane niki khusus sing saged mblodos maring lawange sorga nembe dibukak sekedhik nang Kanjeng Nabi ngene ku randa ditinggal sedo dan tidak memutuskan untuk tidak menikah lagi. Ngaten niku Bapak Ibu. Dados ibu-ibune niki pesen karo ndonga yo lojon. Enak temen ya. Blodos ke swarga berarti kan disi dhewek meneng gone mlebu. Ya Allah muga-muga bojone yang cepet mati ya aja. Golek rezeki zaman saiki Bu ya Allah angele luar biasa. Apa maning randang golek rezeki di zaman kados niki ya Allah. Mulane ya wong lanang aja nyeprek nang wong wadon. Jangankan seorang randa, Wong sing duwe bojo, wong wadon rasane luar biasa, Pak. Gawa gas LPG kuat, langsung masang gas LPG-ne bisa. Pemaning randan dandani gendeng bocor kecil meneki kelapa bisa kesambar mbledek si urip. Kenapa begitu? Kemutan genah ngempani anak-anak yatimnya. Mula saking pun menika jenenge banser. Kenapa nek teng pengajian kadang banser tenagane lanang maun mboten saged, Bu, ngimbangi karo rasane wong wadon. Jane ya bisa, tapi kan anggur ngikut-ngikut kowe iki malah ketewele kontol kabeh, Bu. Nah, maksud kula yang pertama jaga nama baik banser. Mungkin sewekdal-wekdal saged ngendikan langsung kali GP Ansor teng pengajian sing biak jamaah. Hampir setiap pengajian seperti ini mungkin kula saged diputeraken lewat pedangan utawi pundi sing kirane mboten biak jamaah. Yang kedua, sering sangat ibu-ibu mbah-mbah kali putra-putra alit niku sami keinjek-injek, Pak. Jan saestu niku sampai wau dalu kula ngaji teng Babakan, Babakan Tegal, Kyai. Ingkang kolom pondok pesantren mriku Babakan Tegal. Malah putrane bunyai niku sukune keinjek, sepatune banser. Mohon berulang kali, ya Allah, laretese umur kawan tahun injek-injek. Dados kula sing mboten sakeca, ramelo sampai kula dugi teng lokasi sadereng kula matur. Kula mending lewat dapur utawi lewat pedangan kemawon. Yang pertama ngene kuwi ben mboten terlalu resikonya besar. Mungkin sewaktu-waktu ngan saged dimusyawarakan kali GP Ansor sing lintune supados sewaktu-waktu saged nderek diklate banser pun paringi pirsa. Soale garwa saniki nggih pun mulai ada, cuma nggih niku tesih tenagane dereng kiat. Kembali malih matur nuwun sangat, Pak. Banser sampun nderekaken sedaya warga masyarakat di setiap pengajian. Nderekaken NU, mudah-mudahan banser GP Ansor dipun tetepaken iman Islame berkah dunya akhirate. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat banser-banser kita wonten ing Kabupaten Banjarnegara. Matur nuwun sangat. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Mula jenenge nazar niki ya kudu diperhatikaken, ucapan kudu mboten pareng sekenyong-kenyonge medal. Salenapa nek mpun kenazar pilih ngenjang jenengan badhe kurban, maka justru sing duwe nazar tidak diperkenankan makan daging kurban kecuali nampi bagian saking tanggane niku boleh didahar, silakan. Atau saking kepingine pengin nyicipi kaya kanca-kancane dahar daginge kurban boleh tumbas, monggo. Cuma memang tidak diperkenankan makan daginge sing dikurbanaken. Yang berikutnya niki kangge penting, anu ngajine sampai jam 2 subuh kan? Ya, ibune kuat. Ngaji sampai jam 2 subuh kuat? Bapake sanggup. Bapake sanggup, ibune kuat, ora melu-melu. Kangge persiapan Dzulhijjah. Besok ketika kurban Idul Adha, wong sugih sing mampu, sing kaya dianjurkan setiap tahun saged kurban. Tapi ana sing ngucap ngendika, wong taun wingi bewis kurban kon siki kurban maning. Ya predisit lah, nggih mboten napa-napa. Cuma nek ana wong sugih, wong kaya kok ora kurban, ya ora apa-apa sih. Cuma masa iya gelange selengen dinggo kabeh, ali-aline peting prentol sekeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Masa ya wedhus siji ora ketuku, kan isin karo wudel le. Keramike granit marmer, umaya tingkate loro, sampai pecek enmek ketuku. Masa iya cempe ora ketuku babar blas. Mulane njeng Nabi maringi kesunahan wong sugih tapi kok dereng saged kurban, maka nginjang pas Idul Adha silahkan melu nyembelih pitik. Wah. Wong kene orang andelan banget kirenyong kok. Iki udah nyong sing ngomong, nyong mau nyampek natok. Niku sunnah saking Kanjeng. Contoh kados niki, tahun wingi pun kurban, lah tahun seniki lagi prei, maka tetep dianjurkan nyembelih ayam, tuku entok monggo, tuku basur ataupun arep nyembelih bebek rica-rica, sampai arep ora tuku sing urip, tuku daging ayam ora ketang ngarah 1/2 kilo. Dianjurkan oleh Kanjeng Nabi bagi wong sugih tapi mboten kurban, tuku ayam ngarah ketang daging 1/2 kilo dimasak teng Idul Adha dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa geragas. You know geragas? Geragas is a mangas, you know? You know mangas geragas? Ah yes, I do pakdel. Geragas kue apa bae doyan, Bu? Bu, geragas niku apa bae doi? Apa bae doyan? Apa nang Gumelem Wetan kene wong sugih geragas? Ana wong sugih geragas. Wong sugih geragas kuwe wis melu kurban ora, malah ngarep-arep bagian. Sugih melu kurban ora, malah ngarep-arep bagian. Malah sedina ora masak cangklungan kawi tisuk. Jare lurae, sapine nganti ora kena diitung. Wedhus ganti 6 likur. Masak nganti 4:30 sore dagingnya urung tekan kene. Wis kadung bumbune diuleg. Sunduke sate wis disiapna. Kaya ketepes bathok wis dadi areng mbah-mbah kabeh. Masa iya wedhus 6 likur daging urung tekan kene. Kuwi jenenge geragas. Mulane kenapa kesunahan saking Kanjeng Nabi? Monggo silahkan sing sugih kok dereng berkurban, tumbas ayam dipun masak sing enak pas Idul Adha. Sebab sing nampa bagian dikhususkan dan diutamakan untuk orang-orang yang fakir, miskin, du'afa. Keluarga utawi wong sugih nampak niku sanes kangge kurban sodakoan, tapi nilainya adalah kangge hadiah. Mula nenek ana wong miskin, maaf nggih, wong miskin nampak daging, malah kadang-kadang nampane akeh. Ya daginge balungane krewedane nganti sendas-sendase be dijujuk naringgone si miskin sedengkil-dengkile borangan. Cucuk nang kabeh. Lah jenenge miskin kan ra duwe kulkas. Iya kan? Cicit. Ngene wong miskin duwe kulkas. Subhanallah. Dadi duwe kulkas ya napa BLT? Ya Allah. Duwe kulkas ya napa ni PKH? Kuwe jenenge gerak. Bener ya pancen siki na BLT karo PKH ke sing salah alamat. Jenengan nang kene ana sing ora nampa BLT anak ora sang arep-arep. Mungkin Anda secara finansial maaf kekurangan, tapi kok ora nampa PKH, ora kedaftar nampa bok ya sing gerake cepat ngerti muni kok dijorna banyu. Wis nambah saweran. Ora pengertian. Niki kadose baterene telas. Apa jangan-jangan gara-gara bahas BLT mike dipateni kuwi? Ora pakat jasa udon kenapa trene telas. Apa jenengan ki anu pemerintah desa lurang kene piye? Dadi meke nyong dipateni. Boten anu baterene pancen telas. Ora apa-apa lur. Nyong ora bakalan mojok-mojok nalur ae. Nyong malah justru gawe semangat karo wargane panjenengan. Sit. Bismillah cek 1 juta. Yo Allah. Ngecek beregane sejuta dan anggap mumpuni modale akeh. Panggungnya duit, sound sistemnya duit, air mancure duit, kembangane duit, backgroundnya sound sistemnya, seneke shootingane, trotogane, rebanane, mumpuni akeh dewek. Yo Allah, temenan apa lurai kula begini akeh dewek. Ijecel kotak titeni. Guyonan. Kula gawe semangat kalian jenengan. Singkirane memang maaf secara finansial, maaf niki. Jane kekurangan. Lah tapi kok ora kedaftar nampa BLTPKH jenengan ngucap karo Gusti Allah, ya Allah, pancen kula niki secara ekonomi kekurangan. Tapi kalau mboten nampa BLT, mboten kedaftar nampa PKH, mungkin panjenengan meriksani dan menilai kula wong sing sugih zahir batine. Keprok disit kok. Sing keprok bisa lunga kaji kabeh. Amin Allahumma. Amin. Mulane nun sewu, miskin niku kan ora ndek kulkas, jenenge miskin. Nah, gara-gara miskin tapi kabeh-kabeh ngesuk Idul Adha awe bagian daging kurban ora dilebokna kulkas kok ternyata didol niku daging kurban, maka hukumnya boleh bagi si miskin. Kula ulang bagi wong ora duwe alias kekurangan tidak mampu. Nampak bagian kurban jebule miskin niku ora ndek kulkas, menawi disimpen ya ternyata orang duwe kulkas, kemudian nek dimasak kabeh ya malah sapa sing ngenteng naweteng ora kuat, maka dicarilah kemanfaatannya, didol, diuangkan akan lebih manfaat bagi si miskin, maka boleh hukumnya si miskin menjual daging bagian kurbannya. Boleh sing ora oleh wong sugih nampa hadiah berupa sodakoan bentuke daging kurban dijual ataupun dicari keuntungannya tidak boleh, hukume haram. Termasuk niki nun sewu ngapunten niki wong sugih nampa bagian daging kurban tahun 2022 disimpen nang freezer. Tahun 2023 esi disimpen nang freezer sampai nampak bagian maning nganti tahun ngarep jebule disimpen arep nggo nambahi biaya barang gawe. Contoh, kinyong nyimpen daging kurban men ngesuk mantu anak wadon ben ora modale akeh. Ketek gilingna lamen tek dadekna bakso. Itu yang ndak boleh. Kenapa? Berarti dicari keuntungannya. Kecuali disimpen nang freezer anarep dimasak go keluarga, itu boleh. Tapi nek sampai dicari keuntungannya kados makin niki, ya gue ngesuk nek nyong barang gawe ben ora pati modale akeh ke ana daging-daging kurban tak kumpul-kumpulna supaya biaya hajatane modal ora terlalu akeh, niku yang ndak boleh. Karena berarti tetap dicari nilai keuntungannya. Maka masya Allah niki kita persiapan gene bulan Dzulhijjah, kawit awal niki bulan Dzulqa'dah pertengahan wis diajak sesarengan ngaji kali masyarakat lan khususnya pemuda Karang Benda saking perhatiannya kali anak yatim. Biasane santunan niku tenggene bulan Muharram, tapi pemuda wonten inggene Karang Beda wontenaken pengajian dalam rangka santunan anak yatim-yatim piatu kangge memakmurkan lare yatim. Insyaallah anambahi berkah kangge sedaya warga masyarakat Gumelem Wetan. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya kita hari ini luar biasa. Nganti ana air mancur dadakan ki gue. Kembang-kembang ditata nganti lampu pating kerlip murup gigi. Ngono beweru ya anak kembang murup gigi. Masya Allah, dikirane ora biaya modal niki. Biayane modale apa nganti kesetrum-setrum kaki Sartono. Ya Allah, moga-moga nambah berkah mboten namung sekedar setrum-setruman, tapi niki kangge tanda perjuangane warga masyarakat Karang Benda Sepi. Mari tepuk tangan dulu kangge pemudanya. Alhamdulillah. Mpun jam pinten niki? Jam pinten? Jam 8. Jam 8 waktu Indonesia Karang Benda. Nang Karang Benda jamnya mundur. Di Karang Benda pinter nyong sing dipinteri. Iki jam 11. Kula wau minggah berarti jam 9:30 ki jam 11. Ya Allah, wis karo tengah jam ki Pak Bu. Jan lanjut nganti jam 2 subuh. Aku tidak bisa membayangkan ya. Ngajine 9:30 mudune jam 2 subuh iki kaya ngapa dawane amplop iki. Mboten maksude sing dawah amal pahalane Allahumma amin. Banci kula matur kali panitia kula kepengin munggahe gasik. Yang pertama munggahe gasik niku kula ditakoni teng Pasar Tono, gasik-gasik arep ngendi? Ya ora ngendi-ngendi ngaji nang Karang Benda, ora nek ngajine kuwengi nang apa Mumpuni nyong ki bocah. 17 tahun urung payu rabi kan bocah nyong. Bocah angger ngaji kewengen niku bahaya Pak Kiai. Napa malih wawawan kula mboten turu Pak Lurah. Nek awan ora turu kan bengine rewel. Salah ngundang Kiai bocah. Maka nuwun sewu sanget. Alhamdulillah ngajine mboten krasa pun dangu. Fa insyaallah bisane mboten krasa dangu niki karena bukan merem tapi karena saking senenge ngaos nggih Bu nggih. Dados mboten krasa ternyata sampun dangu. Fa insyaallah pengajian hari ini ingkang dipun rawuh kalian para masyayikh khususnya saking Forkompincan, Pak Sekjen mewakili Pak Camat, Pak Kapolsek yang hadir langsung. Alhamdulillah masih bujang ya Pak Kapolsek ya. Nggih. Tentunya Pak Lurah kita Gumelem Wetan yang mendukung dengan kegiatan pemuda Karang Benda. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kandur min kersane sing teng Jawi menika persiapan jenengan sing teng mriki kula nyuwun tesih hikmat 2 menit mawon sekedap sama kita derek mengaminkan doa ingkang dipun imami kalian langsung Romo Kiai. Ngapunten sangat Kiai kula dereng saged mimpin doa almarhum dalem sanes ning kula sanes putri Kiai dados kula dereng wonten mimpin doa. Saestu kula santri tabarukan kula ngalah barokah kalian para masyayikh wonten ing tlatah Gumelem Wetan menika. Matur nuwun sangat para Kiai ingkang hadir, Bapak Kapolsek, Bapak Sekcam, ugi saking keluarga besar pemerintah desa Gumelem Wetan. Mudah-mudahan kula panjenengan kahadir wonten mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi dhuwur ingkang saleh-salehah, masyarakat ingkang ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Matur nuwun sangat pemuda Karang Benda, mudah-mudahan tidak hanya hari ini tapi saged sak lanjute wekdal derek pengawasan kanthi istiqomah lan sedaya saged amberkahi wonten ing tlatah Gumelem Wetan menika sumangga. Saking kawula matur nuwun sangat sak bibare doa mugi-mugi panjenengan dipun paringi sehat waras wilujeng ngantos dumugi dalem, mugi saged kepanggih malih wonten ing sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah pat ngaki pampunten usikum wanap sebitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imam kalian Bapak Kiai sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtigha'i mardatillah wa li syafaati rasulillah wa bi barakati jami'il malaikah karomati auliaillah wa ma'unati ulama'illah wa li tolabis salamati wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwal wal akhir. Barakallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaz zakirin, hamdaz syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka ala darajat wa tuballihuna biha sulghiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayna kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahla baitina wa jama'atana wa ahla qaryatina ya Allah. Nah khususan ya Allah qaryatan Gumelem Wetan wa qaryatan Gumelem Kulon ya Allah. Min ahli ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli ahlakil karimah wa ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum ya Allah min ahli syarri wad dalalah. Ij'alna ya Allah min ibadika sholihin wa min ibadikal muttaqin. Ij'alna ya Allah min ibadika sholihin wa min ibadikal muttaqin. Ij'alna ya Allah min ibadika sholihin wa min ibadikal muttaqin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.